Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaihi fi darin amin ila anqal ijtihaduka fima dhumina laka wa ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalil ala intimasil basirati minka ijtihaduka fima dhumina lak wa taqsiruka fima tuliba mink dalilun ala intimasil basirati minka. Ada sesuatu yang sudah dijamin, ada yang tidak dijamin dan kita diminta untuk mencari. Gambarannya begini, makanan saja, urusan beras sudah aku jamin, lauknya cari sendiri. Urusan beras aku jamin, lauknya cari sendiri. Lah orang ini tak taunya sibuk mencari beras, enggak mau carilah lauk. Sakit atau tidak? Hah? Sakit. Beras sudah dijamin, setiap hari aku akan kasih beras secukupnya, kamu makan berapa kental beras aku cukupi, tapi lauk cari sendiri. Kalau cerdas, mesti cari lauk. Tak taunya dia tidak, sudah tahu beras dijamin, lauknya tidak, malah dia sibuk cari beras, enggak punya lauk. Makanya dalil tanda kalau orang ini adalah intimas itu kayak terhapus al-basirah, mata hatinya, mati mata hatinya. Ijtihaduka fima dhumina lak, kerja kerasmu mencari sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Di sisi lain taksiruka, kamu itu teledor, enggak mau giat, fima tuliba minka, sesuatu yang kamu diminta untuk melakukannya. Dikatakan itu adalah apa? Intimas, dalilul alantimasi basirat, alantimasi basirati, pertanda mata hatimu yang mati. Allah sudah menjamin tentang urusan dunia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada yang melata di bumi kecuali ada jaminan dari Allah tentang rezekinya. Semut di dalam tanah, cacing, burung, dan dengan penuh keyakinan sampai dikatakan semesta ini ciptaan Allah, semuanya ini akan menjalani kisahnya dengan penuh kepasrahan, kecuali manusia yang penuh dengan keraguan. Semua semesta patuh dengan perintah Allah, hanya manusia saja yang diberi akal untuk berpikir, justru ternyata kadang cara berpikirnya salah sehingga menjadi orang, menjadi makhluk yang paling ragu-ragu. Dan sebetulnya dalam kehidupan kita itu kita sering dihadapkan dengan sesuatu yang kita yakini. Kita tuh yakin hanya satu, dengan Allah tok kita kurang orang yakin. Allah sudah jamin urusan rezeki. Masa anda percaya? Ini kepada Allah ini saja yang kita ragu-ragu, tapi urusan selain Allah, lihat, yakin waktu naik angkot. Yakin sopirnya bisa? Yakin, enggak pernah tanya, bisa enggak? Apalagi beri ke warung, ini ada racunnya enggak? Enggak pernah. Semua naik pesawat enggak pernah tanya pilotnya kayak apa? Enggak usah. Tapi hanya dengan Allah saja ini kurang ajar manusia ini. Coba waktu naik angkot, Pak, ini bisa enggak nyopirnya? Hah? Enggak pernah tanya bannya seperti apa, dibetulin atau betul? Enggak usah. Kita semua dengan penuh keyakinan, kecuali dengan janji Allah ini kita kurang yakin. Makanya problem urusannya dengan keimanan. Nah, karena keyakinan kita itu yang keropos, maka salah kita. Sehingga kita lebih banyak mencari, bekerja untuk sesuatu yang sudah dijamin tadi. Sementara yang belum, yang disuruh, malah kita teledor. Dunia sudah dijamin, ibadah kita disuruh, tapi kita lebih sibuk urusan dunia, kemudian kita lupa urusan ibadah. Dalam Al-Quran, wa'mur ahlak,
Perintahkan keluargamu contohnya. Perintahlah keluargamu bisolati untuk melakukan sholat. Wastabir alaiha, sabarlah dengan itu semuanya. Sebab melakukan sholat harus dengan kesabaran, nyuruh orang sholat dengan penuh kesabaran. La nas'aluka rizqa, aku tidak minta rizki. Nahnu narzukuka, aku yang berikan rizki kepadamu. Wal akibatu litaqwa, bungkasan kebaikan hanya untuk dengan ketakwaan. Baik, kita disuruh mendidik anak kita agar selamat urusan di akhiratnya. Yang diperintahkan itu wa'mur ahlaka bis-shalah, suruh salat. Tapi yang diperintahkan yang paling utama untuk anak kita bukan salat. Bagaimana cari duit? Bagaimana mencari kehidupan dunia? Bukan urusan agamanya. Dan ini harus kita hubungkan dengan hikmah sebelumnya. Tentang maqam sebab, maqam tajrid. Maqam sebab, anggap kita ini semua di maqam sebab, anggap saja. Artinya kita harus mengambil sebab. Untuk mencari dunia, untuk memberi nafkah anak istri. Kita mencari, tapi waktu kita mencari harus dengan penuh keyakinan bahwa rizki kita sudah dijamin oleh Allah. Dan kita menjalankan ini semuanya karena kita berada di maqam sebab. Harus kita menjalankan ini semua. Tapi keyakinan harus kepada Allah bahwasanya semuanya sudah dijamin. Di sisi lain, maka yang belum dijamin dan kita diminta ini harus serius dong. Maka gunakanlah. Di saat engkau berkecimpung dengan sesuatu yang sudah dijamin, gunakanlah sesuatu yang engkau sudah dijamin untuk apa yang engkau diminta oleh Allah. Sesuatu yang dijamin adalah dunia. Bukan berarti kita tidak boleh cari dunia. Cari dunia, bahkan ada dalam riwayat yang banyak himbauan untuk mencari dunia. Tapi ingat, mencari dunia yang sudah dijamin oleh Allah untuk memenuhi sesuatu yang kita diminta. Jangan sampai dunia untuk dunia. Lihat dalam hadis Nabi banyak misalnya, kalau kita menggunakan dunia untuk akhirat, nilainya bukan dunia lagi kok. Dalam hadis bersamanya, in kana, jika ada orang melakukan maksudnya kharaja yas'a, jika ada seorang laki-laki keluar berusaha liwaladin lahu, untuk anaknya, kana fisabilillah, jika ada seorang kharaja yas'a, ada seorang mencari li abawaini syaikhani, untuk memberikan nafkah pada bapak ibunya yang sudah tua fisabilillah, bahkan ada orang yang mencari rezeki untuk dirinya sendiri akan tidak minta-minta, maka itu fisabilillah. Ya, ada orang mencari rezeki untuk anak-anaknya fisabilillah. Tapi jika ada orang mencari dunia untuk bangga-banggaan dunia, dikatakan fisabilis syaitan, di jalannya syaitan. Artinya yang berkecimpung dalam dunia bukan suatu yang terlarang, tapi segera diarahkan agar dunia kita ini yang kita cari, dunia yang sudah dijamin untuk kita, kita kalau mencarinya maka gunakan dunia ini adalah untuk berbekal kita menjalankan apa yang kita diminta. Mencari dunia sudah ada jaminan. Kita bukan, sehingga orang diimbau untuk mencari nafkah dan seterusnya. Bahkan ada yang berbakat mencari rezeki. Bahkan banyak yang dipilih oleh Allah menjadi orang kaya. Maka sadarlah dengan kekayaan yang didapat ini untuk sesuatu yang tuliba minka, yang engkau diminta untuk melaksanakannya. Bagaimana sholatmu tegak? Bagaimana zakatmu terbayar? Bagaimana puasamu bisa benar? Jadi jangan sampai malah kebalikannya. Mengorbankan akhiratnya untuk dapat dunia. Ini orang keblinger. Akan tapi jadikan duniamu untuk akhirat. Maka berjayalah orang ini. Dia pun kelihatan di dunia adalah orang yang kelihatan kaya raya dengan mobil mewahnya, dengan rumah megahnya. Akan tapi ternyata kekayaannya yang ia cari untuk matulibamin, untuk melaksanakan apa yang saat ini diminta oleh Allah. Sehingga bekerja keras. Akan tapi lihat sholat lima waktu tidak pernah ditinggal. Dia akan senantiasa di awal waktu. Zakat dibayar. Puasa Ramadan benar. Justru kekayaannya menjadikan dia untuk tidak bermaksiat.
Kaya raya dia berpikir, kalau saya nyopir sendiri banyak ngelihat aurat di jalan. Akhirnya berpikir, mending saya disupiri sama sopir saya pejam mata misalnya gitu loh. Karena jalannya jalan rusak. Misal dia menggunakan kekayaannya untuk menjauhkan dia dari dosa. Membuat rumah yang seperti apa? Dia berpikir untuk menjalankan perintah Allah dengan kekayaannya. Tapi sebaliknya itu manusia yang keblinger, yang mata hatinya mati, dunia tidak apa, akhiratnya korban. Akhiratnya korban untuk mencari dunia, ternyata harus kehilangan sholatnya. Mencari dunia kehilangan kerudungnya. Mencari dunia kehilangan puasanya. Mencari dunia tambah dimurkai oleh Allah dengan kemaksiatan. Maka, nah ini agar sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah ini kalau kita cari agar kita selamat karena kita di makom sebab tadi lah, ini lanjutan sebetulnya. Jangan sampai nanti di makom sebab keblinger, kebablasan, supaya orang tidak terlena di makom sebab. Sehingga jadi kalau memang engkau di makom sebab sekarang, penuhi syarat-syarat di makom sebab, maka engkau di makom sebab yang selamat. Karena sebab ini sebelumnya sudah dijamin oleh Allah. Cuman makom sebab, kamu harus bekerja, kamu harus berjuang mencari rezeki. Akan tapi ingat, ada beberapa syarat. Yang pertama, di saat engkau mencari makom sebab, harus dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Ini baru makom sebabnya adalah makom sebab ini. Yang pertama, caranya yang benar. Kalau ada orang di makom sebab mencari rezeki kok dengan cara yang haram, itu sudah intimasul basirah tadi, orang mati mata hatinya. Enggak tahu apa yang dicari. Bukan Allah yang dicari. Masih maksa kerja dengan kerjaan yang haram. Atau dengan cara yang haram, maka ini mati. Tidak. Yang kedua adalah dengan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban. Zatnya pekerjaan itu adalah halal, diridhoi oleh Allah. Yang kedua, di saat menjalankannya tidak meninggalkan kewajiban kepada Allah seperti sholat, puasa dan lainnya. Yang ketiga, di dalam menjalankan pekerjaan tidak melakukan keharaman. Tiga syarat ini harus ada. Semuanya tolong dicek masing-masing. Kalau kita ingin menuju kepada Allah, ini waktu kita berada di makom sebab, harus kita penuhi tiga hal ini. Pekerjaan yang kita tekuni adalah halal, dan di saat kita menjalankannya, sebab ada pekerjaan halal tapi cara menjalankannya meninggalkan sholat, dan di saat kita mengerjakannya tidak meninggalkan kewajiban kepada Allah, dan yang ketiga, di saat kita menjalankannya tidak melakukan keharaman. Mungkin di situ kita bekerja dengan seorang yang membuka auratnya, atau kita bekerja di tempat tersebut yang bakal tergoda hati kita lalu rusak. Tidak. Kalau sudah terpenuhi tiga ini, maka masuklah dia kepada orang yang makomnya makom sebab, yang diridhoi oleh Allah, dan apapun yang dilakukannya akan punya pangkat seperti orang di jalan Allah, seperti orang jihad di jalan Allah. Tapi banyak orang tertipu. Orang tertipu, dunia dicari untuk dunia, pasti tertipu dia. Atau katanya mencari dunia untuk akhirat, tapi tidak waspada tentang kehalalan dan keharamannya. Maka dia tertipu. Inna Allah tayyib la yakbalu ila tayyiba, Allah maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Tujuan sebaik apapun, jika cara untuk menggapainya adalah tidak benar, tidak akan sampai kepada Allah. Sebaik apapun tujuan tersebut, katanya untuk akhirat, tapi ternyata waktu mencarinya tidak benar, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ibadah ada dua, ibadah seperti salat, puasa dan sebagainya. Ini jelas. Ibadah dalam bentuknya ibadah, akan tapi Nabi juga mengisyaratkan alangkah banyaknya amal bentuknya adalah dunia, tapi nilainya adalah akhirat. Yaitu apa? Di saat kita berurusan dengan dunia dengan cara yang benar,
lalu setelah itu kita gunakan dunia untuk akhirat. Dan alangkah banyaknya hamba yang dipilih oleh Allah. Kalau kita lihat dia bekerja keras, cari duit keras, akan tapi mendengar suara adzan, dia adalah bergegas untuk melaksanakan sholat. Ibadahnya pun tidak pernah putus, tapi cari duitnya kencang. Dan setelah dapat duit pun ternyata berpikir bagaimana untuk berjuang untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ini manusia terpilih. Ya, dirinya terpenuhi, sangat dia berhak untuk menikmatinya. Agar semakin bersyukur, sehingga mungkin tempat tidurnya diempukkan, makanannya dienakkan. Akan tapi di sisi lain dia juga berjuang dengan harta kekayaannya. Hanya manusia pilihan Allah seperti itu. Tapi di sana ada hamba Allah yang mengumpulkan uang, tidak punya kebaikan. Sudah sholat ditinggalkan, bukan sedekah diberikan. Bahkan mungkin maksiat yang dihadirkan di rumahnya dengan kekayaannya. Nah, ini adalah manusia yang mata hatinya mati. Bahkan dia setelah itu menjadi hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jika kita berpegang dengan Allah, kalau kita serius dengan Allah di dalam urusan ibadah, maka gini, Allah tuh sudah berjanji akan rizki kita. Maka sederhana, agar janji Allah terpenuhi untuk kita, maka penuhilah permintaan Allah. Kita maunya nagih janji, tapi permintaannya tidak beri. Allah minta kepadamu untuk apa? Untuk sholat. Allah minta apa? Untuk menjauhi kemaksiatan. Maka setelah kita menjalankan ini semua, maka Allah akan beri kemenangan untuk kita. Sehingga apa yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kita, akan diberikan kepada kita. Baik ini dalam skala kecil, diri atau keluarga. Maka keluarga yang dihidupkan dengan suasana keagamaan jauh dari kemaksiatan, maka keluarga ini akan mendapatkan sesuatu yang besar di dunia sebelum di akhirat, termasuk sebuah bangsa. Bagaimana kemenangan-kemenangan yang ditemui oleh kaum muslimin dari masa ke masa? Mereka adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah, bukan dengan senjata yang hebat. Maka muncullah orang-orang yang dekat kepada Allah seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih, bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab untuk menjadi seorang yang berjaya waktu itu, mendapatkan kemenangan, bisa membuka negeri-negeri yang lain, menundukkan negeri yang lain, bukan dengan kekayaannya, bukan kemegahannya. Bahkan suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab waktu datang ke sebuah negeri, beliau adalah dengan baju yang bertambal 8, bukan dengan baju yang megah mewah begitu. Akan tapi dikagumi, justru musuh-musuh pada kagum. Inikah orang Islam? Takut ini orang tidak butuh dengan dunia. Pasti ada sesuatu yang dicari selain dunia. Ini apa ini? Takut lihat modelnya Sayyidina Umar bin Khattab. Datang utusan, datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Mana khalifah Umar bin Khattab? Tidur di masjid. Ini khalifah. Gemeteran takut. Ini orang tidak takut melarat ini. Sementara kita berperang untuk mengumpulkan kekayaan. Kita perang mencari kekayaan. Ini bajunya compang-camping, bajunya pas-pasan. Maka kejayaan bukan dengan baju mewah. Kejayaan bukan dengan model mobil mewah. Bukan. Ini sebagian orang mengemas dakwah misalnya harus dengan gaya orang kaya. Enggak seperti itu. Sayyidina Umar bin Khattab gayanya adalah gaya orang fakir. Akan tapi tidak pernah mengurangi kejayaannya. Sebab kejayaan dan wibawa adalah dengan Islam, bukan dengan harta. Maka siapapun, apakah itu ustaz atau selain ustaz, yang menganggap wibawa adalah dengan harta, rendahlah dia. Kita sebutkan kisah Rib'i. Bagaimana Rib'i? Rib'i itu datang kepada Rustum, panglima musuh dalam sebuah peperangan begitu. Bertemulah Rib'i ini. Rib'i dengan baju compang-camping, dengan tongkat di sebelah, naik keledai, turun begitu. Dengan penuh keberanian, tidak pernah rasa takut. Duduk di sampingnya Rustum, sang panglima kafir itu. Ini orang kok tenang banget, semua orang jalannya pakai kesot, ini kok tenang saja, enggak punya rasa takut. Tapi bukan dengan bersenjata yang lengkap, bukan dengan baju yang mewah. Tanya, siapa kamu? Apa, untuk apa kamu datang ke sini? Aku datang ke sini diutus untuk aku utusan-utusannya Rasulullah.
Karena utusannya Sa'd bin Abi Waqqas. Aku utusan, bukan utusan Rasulillah. Utusan-utusannya Rasulillah. Utusan-utusannya Rasulillah. Jadi kamu bukan panglimanya. Bukan. Saya seperti yang lainnya. Bingung lagi ini. Bukan panglimanya saja kayak begini, gimana panglimanya? Ini hanya orang biasa, orang kecil datang dengan keberaniannya. Datang, untuk apa kamu ke sini? Aku di sini untuk membebaskan hamba Allah dari diperbudak, kami membebaskan hamba-hamba Allah dari menjadi hamba Allah untuk menjadi hamba Allah. Selama ini kan diperbudak oleh raja-raja. Aku ingin membebaskan hamba Allah dari diperbudak hamba Allah agar dia menjadi budak Allah saja. Maksudnya mengajak kepada keimanan. Dengan begitu gemetaran rasa takut, berkata, lihat ini orang. Ini pasti bukan main-main nih orang. Ngomongnya ini adalah ngomong seorang pemimpin. Padahal dia bukan seorang pemimpin besar. Bagaimana dengan pemimpinnya? Wibawa Nabi yang kebaca. Wibawa Sa'd bin Abi Waqqas yang kebaca. Makanya Islam itu adalah bukan dengan pancaran iman di dalam batinnya, bukan dengan mobil mewah lalu dihormati, bukan. Ini salah. Kalau dakwah harus mengemas dirinya harus dengan mobil mewah, dengan rumah megah, kemudian apalagi biar jadi ustaz kelas menengah ke atas, melambung atau macam-macam. Kejayaan kita, kemuliaan kita hanya dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kemuliaan selain dengan Allah. Maka siapapun dari kita yang terbetik di hatinya merasa mulia dengan kekayaannya, maka ketahuilah kita menjadi sangat rendah di hadapan Allah. Akan tapi yang diberi Allah kekayaan, mulialah dengan kekayaanmu dengan Allah, bukan dengan kekayaanmu. Mulialah, jadikanlah kekayaanmu untuk mulia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadilah orang yang senang berderma dengan kekayaannya. Dan dengan kekayaannya justru untuk memanjakan dirinya agar bisa beribadah kepada Allah. Memanjakan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Mungkin ada orang kalau sibuk tidak bisa ngaji karena aku punya kekayaan, biar semua urusan diselesaikan yang lain, tapi aku mau ngaji. Apalagi melakukan ibadah yang lainnya. Jadi jadikan kekayaanmu untuk memanjakan dirimu, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meleklah mata hati kita saat itu. Bukan kita sibuk urusan dunia untuk dunia, tapi kita sibuk mencari dunia untuk berbekal di akhirat. Selamatlah manusia semacam ini. Itulah hamba-hamba yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ayo semuanya koreksi diri. Siapa dirimu? Dirimu yang telah diberi oleh Allah kekayaan melimpah, bersyukurlah kepada Allah. Karena sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada kita sebenarnya itu, kalau kita fahami dan kita sadari, itu mukaddimah dan kendaraan untuk menjadi mulia di akhirat. Apakah itu harta? Apakah itu pangkat? Kalau orang faham yang diberi oleh Allah pangkat, maka ketahuilah itu sebetulnya Allah berikan kepada dia bekal untuk mulia di akhirat. Diberi kekayaan juga bekal untuk mulia di akhirat. Cuman catatannya, kamu gunakan apa pangkatmu dan kamu gunakan untuk apa kekayaanmu. Baik, mari kita koreksi diri kita sendiri. Dan kita semua di makam sebab, dan kita harus mencari rezeki. Maka ingat, jangan mencari rezeki dengan meninggalkan perintah Allah. Sebab kalau kita mencari dunia dengan meninggalkan perintah Allah, maka kita tertipu. Kita adalah orang yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tadi tiga syarat, pertama adalah dengan cara yang benar, yang kedua adalah tidak meninggalkan kewajiban, dan yang ketiga tidak dengan melakukan keharaman, dan setelah itu menjadilah engkau orang yang paling kaya di dunia ini. Dan setelah itu apalagi buahnya? Gunakan kekayaanmu itu untuk memanjakan dirimu, meluncur ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Anda lakukan itu semua menjadi ibadah, seperti yang disabdakan Nabi, kam min amalin, alangkah banyaknya amal itu, ala surati amali dunia, seperti gambarnya amal dunia, akan tapi di hadapan Allah itu adalah amal akhirat. Dia bekerja, ternyata berpikir setelah bekerja nanti untuk hasilnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga setelah itu, ini sekali penutup, di saat Anda berada di tempat kerja, Anda bekerja, Anda setiap di tempat kerja, memulai sebuah pekerjaan, atau yang punya proyek besar, kecil atau besar sama, dunia. Kalau tidak sampai di akhirat, ditinggal semuanya, tidak ada artinya. Yang kaya raya kayak Karun, tidak membawa amalnya sama sekali. Jadi ini dunia kisahnya.
Apakah yang usahanya kecil atau besar? Maka di saat Anda lagi mulai bekerja, langsung hadirkan Allah di dalam pekerjaan Anda. Misal, saya ini punya proyek, untungnya adalah 100 juta. Nanti akhir bulan atau akhir tahun atau apa, saya akan mendapatkan untung 100 juta, atau 1 miliar, atau 2 miliar, yang gede sekali deh. Maka langsung ambil bagiannya untuk Allah. Kalau nanti benar-benar aku berhasil, maka aku berikan kepada Allah berapa persen. Langsung sertakan Allah di dalamnya. Maka berarti langsung tujuan kita, kita benahi. Arah. Bahtera itu, perjalanan kita itu, urusan kerja itu, arahnya kita arahkan kemana. Daripada melenceng terus kepada dunia, sudah kita belokkan kepada Allah. Ada untungnya. Hasil 1 miliar. Separuhnya akan gunakan untuk Allah. Kan 500-nya juga masih sisanya juga hasil. Jangan pelit-pelit. Kadang-kadang bayang rok ngangen-ngangen gini saja sudah pelitnya sekali. 1 miliar 500 juta. Semuanya yang 500-nya juga belum datang. Padahal itu hanya membersihkan hati agar kita tidak melenceng, tidak terus mengikuti dunia. Pokoknya, kalau aku mendapatkan rezeki, maka akan aku potong untuk Allah. Maka inilah usaha yang tidak pernah rugi. Dan tidak akan menemukan kerugian sama sekali kalau dia faham makna ini. Kenapa? Di saat dia berhasil, maka dia ingat dengan janjinya. Maka setelah itu 500 juta akan diberikan di jalan Allah. 500 juta lagi menjadi harta yang penuh berkah. 500 untuk Allah dan 500 yang untuk Allah yang akan ditabung nanti di akhirat. Yang akan dipetik nanti di akhirat. Coba kalau tidak punya janji itu lihat. Biarpun 1 miliar, mungkin setelah 1 miliar digunakan untuk dunia lagi. Setelah itu berkembang lagi menjadi 10 miliar. Digun dunia lagi. Mungkin punya tower yang banyak. Punya perusahaan yang banyak. Tak tahunya belum sempat berbuat baik. Tak tahunya keburu mati. Mau kemana dia? Alangkah ruginya dia. Harta melimpah tapi tidak dibawa. Sementara di sana tidak ada bekal lagi. Tidak ada berbekal lagi. Bekalnya adalah saat di dunia. Karena dia waktu memulai bekerja tadi, ingat Allah. Disadarkan batinnya kepada Allah. Kalau aku punya keuntungan, akan aku potong untuk Allah separuh. Sebelum diminta oleh Allah, yang diminta adalah bab zakat. Itu mah jelas. Ini dah, bukan bab zakat ini. Ini bab meluruskan agar saya tidak belok terus kepada dunia. Biar tidak melenceng terus ke dunia. Sebab ini dunia, ini betul sabda Nabi itu bahasanya kalau ada orang sudah tidak ingat Allah bagi urusan dunia, kalau dikasih lembah emas, minta lembah yang kedua. Dikasih dua, minta tiga. Sampai kapan? Sampai mulutnya dikasih tanah, baru tidak minta lagi. Nah, terus tumpuk-menumpuk kerakusan. Pangkas ini semuanya. Dan setelah itu menjadilah Anda orang kaya. Tapi ingat, kaya yang selamat, membelokkan untuk akhirat terus. Bukan terus ngikuti dunia. Sementara ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan dunianmu untuk sesuatu yang belum dijamin. Gunakan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah untukmu untuk sesuatu yang Allah minta darimu untuk kau lakukan. Nah, di saat Anda berhasil, maka Anda ingat dengan janji Anda. Lah ini niat ini. Niatul mu'min khairu min amali. Niat ini saja sudah luar biasa. Sebelum Anda beruntung, Anda sudah beruntung. Ini adalah pahala yang didahulukan oleh Allah. Bisnisnya belum keluar. Hanya ini dalam hitungan proyek, misalnya atau apa usaha, saya akan beruntung 1 miliar atau 2 miliar. Tokoku 1 tahun, target saya adalah 1 tahun, perkiraan adalah dapat untung 1 miliar. Untung 1 miliar, bersih. Akan aku gunakan untuk Allah 500 juta. Atau mungkinlah kurang banyak. Masa tabungan di akhirat cuma 500 juta? 750. 250 akan aku kembangkan untuk yang lainnya. Selamat dia. Tidak boleh dunia, tapi lihat manusia. Kalau sudah kena racunnya dunia tadi, maka menjadi hobbud dunia, lihat. Tidak ingat akhirat. Mau berbuat baik saja menunda. Nanti saja kalau sudah gede. Sudah ada untung lagi, mau saya gedein lagi deh nanti. Kalau saya, sekarang kan kalau toko saya kecil, penghasilan saya sebulan hanya ya 2 juta. Ini kalau saya gedekin lagi mungkin untung saya bisa 10 juta. Kalau saya gedekin lagi 10 juta menjadi 100 juta. Jadi enggak nyumbang-nyumbang mau gedekin toko lagi. Akhirnya betul, tokonya bisa sebulan 1 miliar.
Tapi apa? Setelah 1 miliar sebulan kayaknya masih kurang. Biar nanti saya kaya sekalian, biar saya berbuat baik yang banyak. Tatunya benar kaya belum berbuat baik masuk rumah sakit dan mati. Mana rezekinya yang buat apa? Mana untuk dirinya sendiri enggak ada. Maka mulai dari awal selagi Anda masih melangkah. Biarpun dari gaji yang 100.000. 200.000 untung, bukan rugi. Kalau Anda masih membutuhkan lain cerita. Saya setiap bulan dapat gaji 1 juta. Tapi kebutuhanku 1 juta, ya pokoknya kerja yang benar saja deh masuk surga nanti. Halal masuk surga, enggak usah sedekah dulu, dirimu butuh kok. Ini bicara bukan orang itu, akan tapi bicara orang yang sudah diberi oleh Allah kelebihan. Jangan sampai dunia kita cari untuk dunia lagi, maka akhirnya adalah tetap untuk dunia. Tapi carilah dunia untuk akhirat tadi, dunia untuk akhirat, dunia untuk akhirat. Nah, di saat Anda berhasil, maka ketahuilah Anda akan ingat janji Anda. Anda mendapatkan kebaikan. Kemudian di saat seseorang itu tidak berhasil, tak tahunya pebisnisnya, wah meleset. Waduh, gak dapat untung nih. Gak dapat untung katanya. Oh, gak dapat untung di dunia. Tapi niatmu sudah dapat pahala. 1 miliarnya sudah nyampe di akhirat. Ya. Berarti inilah bisnis yang tidak pernah rugi, yaitu di saat kita sambungkan dengan Allah. Di saat kita berhasil, kita bisa berbuat baik, berlipat ganda pahalanya. Tidak bisa berbuat baik karena runtuh bisnisnya, dia sudah punya niat baik, akan mulia di akhirat. Kalau seandainya saat itu mati, matinya pun sudah punya tabungan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, jadilah orang cerdas, bukan jadi orang yang mati atau yang buta mata hatinya. Maka dari itu, jangan sampai ijtihaduka fima duminalak, jangan sampai ijtihadmu, kesungguhanmu di dalam mencari dunia yang sudah dijamin oleh Allah, memangkas urusan akhiratmu. Akan tapi, berjuanglah engkau di dalam urusan dunia untuk menyuburkan urusan akhiratmu. Cari dunia, kumpulkan dunia untuk memanjakan dirimu, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan itu, dunia tidak ada artinya. Jika duniamu bukan untuk memanjakan dirimu dekat kepada Allah, maka itu dunia yang fitnah yang sesungguhnya, dunia yang menghantarkan ke neraka, dunia yang menghambawa kita untuk dekat kepada syaitan. Berpikirlah untuk diri masing-masing, semuanya dari malam ini sudah, semua harus berpikir, duniaku untuk apa? Apakah benar duniaku untuk akhirat? Dan tanda bahwasannya apa yang Allah berikan kepada kita itu karunia adalah jika kita mendapatkan itu semuanya semakin dekat kepada Allah. Apapun itu karunia, istri, suami, harta, pangkat. Coba lihat, jika Anda mendapatkan pangkat tersebut, kok Anda semakin dekat kepada Allah, berarti itu adalah nikmat. Jika Anda mendapatkan harta, kok Anda semakin dekat kepada Allah, banyak ngaji, semakin banyak zikir, banyak sholat, maka itu nikmat. Tapi kalau sudah mulai buka toko, tokonya mulai gede, shopnya semakin mundur ke belakang, awas ini mulai bencana ini, hati-hati. Ngajinya semakin berkurang. Sama yang sudah menikah, dulu mah rajin benar waktu masih bujang, wah Masya Allah. Tapi sudah menikah ini jarang kelihatan. Wah hati-hati, itu fitnah itu. Bukan nikmat lagi. Ukuran dunia seperti itu. Jika duniamu itu menjadikan dirimu semakin dekat kepada Allah, maka dunia itu nilainya akhirat. Seperti yang disabarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tidak menjadikan kita tertipu dengan dunia, dan semoga Allah buka mata hati kita di saat kita harus mendapatkan dunia, semoga kita bisa menggunakan untuk akhirat. Dan semoga kita bukan menjadi orang yang mengorbankan akhirat untuk dunia, akan tapi semoga kita menjadi orang yang mengorbankan dunia untuk akhirat. Wallahu a'lam bissawab.